Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil Muhtarom Al Mukarramun Para sesepuh, bini sepuh, para yai, para ibu yai, para asatid, wa ingkang kula bangga akan, ugi ingkang kula hormati, panjenenganipun Ibu Bupati atau yang mewakili dengan menghormati hormati Ibu pun Bapak Kapolres Grobogan, Gerobokan Gerobogan Bapak Dandim atau ingkang mewakili Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajaran Ibu Bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan Ugi kula hormati Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sak pun hadirin wal hadirat rahimakumullah Maulud temboti bunti kemawon dipun siaraken. Kene napa kang kados mekaten. Maulud menika wau benteng. Benteng kang agung utawi katrol sing mboten wonten tandiane. kangi ngangkat pinten-pinten sejarah engkang wenten Quran atau engkang wenten secara global perjuangan para ulama perjuangan ibun pendiri-pendiri bangsa sepada kita boten ucul tekor wat menawi umat atau bangsa wis kelangan watoni ya alamamati Dedi bangsa sing kepaten obor luwih-luwih umat Kangi secara pribadi kula saat dereng akan maulud Nabi menawi kula mlebet khususipun wonten daerah Grobogan. Roto gubuk jeketro niku wonten nilai-nilai sing luar biasa. Dalam segi sejarah

ulama Umarok niku sampun saking rumiyin sampun dipuncontoni dening kesepuan-kesepuan pendiri bangsa Hai dipunconto nih pensiar, atau tiang-tiang sing sami mandegani Nasrul Islam Hai khususing tanah jawi, kata sepundi botan. Wenten setunggalipun ulama ingkang agung, ulama ingkang luar biasa, terkenal al-maghrobi. Wali-wali sing terkenal al-maghrobi menikah, Buten setunggal kaprahipun pahamenipun sebagian ana sing beda Napa no, sebabe marga Kalimas tunggal Al-Maghrobi kene ana kuburane Maghrobi Demak wonten kutho-kutho sanesipun nggih kathah Al-Maghrobi Al-Maghrobi Niku nopo piye ini setunggal nopo boten Kata hibur di kita Iki jari jubahe Iki jari kopiahe Iki jari teng apa tekeni Boten Ampun salah paham Ora bakal ulama menikawahu Ngajari ziarah sing boten pinuji. Bosok kopiak kok diziaroi. Jubah kok diziaroi. Niku jane mung basa filosofi sing sanget dhuwur. Kula contoake sing gampangan mawon. Duka temri kita sik apa mboten tiang sepuh tiang sepuh kita para pejuang para pejuang rumiyin sing den mandekani dening Maulana Muhammad Yusuf terkenal Kiai Ageng Maulana Mangrobi Parangtritis. Tritis kagungan putri Songo Hai adus adusanning seganten terkadang di gambar ini model wong niku bahasa sanepo kok dimaknani mutlak ateges Putri Songa menika wau putrine Maulana Maghrobi. Sek sami siram menten sekanten niku karepe maknani niku putrine Maulana Maghrobi sih ngaji ngudi ilmu karo Rama. Nih niku karepe. Mboten sek wuda adus lir kadya widadari terus dicukuk pakaian. Nih. iku urang toto. Kapa-kapa no Maulana Magrubi selaku orang tua ditersinggung. Apa maneh sing umpetake sing jukuk pakeane putrone raja sing wis ngerti bibinau toto krama unggah-ungguh. ajeng karepipun dos pundi dados niku sane pa bondan kejawen menika wau badhe ngudi ilmu luru ilmu arep ngalap ilmu ning ramane widodari diantaraning salah siji sing ayu-ayu kabeh niku sanga lir kadya sing tasih bibinau kalian ramah salah tunggal menikah wau deti pelantara pun dan di kukar pengotan ni niki perbandingan Niki kudu di lempeng ratu kali nyamat topo do sinjang rekmo apa Niki iswami pun Raden Toyib, Raden Hadiri, utawi Syekh Abdurrahman. Niku terkenal alim alime wong, walim alim alime ulama nang zaman semontan. Iki kira kiro nih bujuni ngoteni ku pantas saupora. setunggal. Hai ratu kali nyamat niku putrane Sultan Trenggono asmoni pun piyambak Muhammad Ali Udin buune Muhammad Aliuddin Sultan Trenggono menikawah Dewi Asyohho putri ini pun kanjeng sunan ampel. Jadi kali nyamat niku wau buju ya alim gede, wali gedi, ramani yo sultan yo wali gedi. Gemelari Islam ing tanah Jawa menikau wau, sing paling pesat ten zaman Sultan Trenggono. Duh, niki perbandingan ternyata sing dikarepake tapa wuda sinjang rikma rikma niku wau rambut manggone ning dhuwur lir kadya mustaka utawa wo wong wadon kehormatan artinya nengoten. Jadi ora bakal ratu kali nyamat niku suloyo teko syariat. Nopo malih, topo ni umpamane topo wudho kok cedak karo kali. Setunggal, kaping kali ratu kali nyamat kondang ayu Lah Jadi mustahil putune wali gedi, bojone wali gedi, kok nganti semuantet, ni kusane, poh. Karepe, topo wudho, wis, wong bahasa wudho, nek, corot ngingin, kulon, iku. Bilek, cari kebakaran, bayo, ludus, abweh, nek. Wis wudho nek ngono iku. Lho niku wong isih nganggo tapeh klambi utawa selonan sarungan diarani wudho karepe barang niku tak dipakan api. Niku diantawi sih bu, lawu donera Ratu kali nyamat meninggalkan semua jabatan meninggalkan semua dunianya lepas mudoh, niku karpe ngoten dudu mudoh pakai aneh, lo niku lah, kejaba sing digawa kehormatannya makuto rambut menika wong, semontenuhi putri nipun Maulana mangrobi mustahil adus-adusan ini segera umpamanya kok udah umpamanya itu bapak ini orang ngerti ya ini itu aurat ulama gede wali gede apa menang delok putri-putri ini kan kaya mengkono itu lo jawab mustahil ini maknane Niku maknanya sih ilmu laut niku karpe ilmu kaya wong ngimpi aku kok ngimpi atus laut ya oh berarti kuwi kon terusake bibi naune aja mandek niku karepe ngoten lah tuki bundan kejawan putri nipun salah setunggal putri nipun dados lantaran Niku lah sing nuntun panggih, kalian romoni pun maulana magrobi barang tritis sehingga dipuntampi Bibinau bibi nahu datang maulana magrobi sak lajengi pun datus mantuni jejuluk Joko Tarub dari perkawinan pun kagungan putra yang kagung sing suwur tiga setunggal kiageng ya getas Yageng selo kiageng ya nis kiageng ya nis kagungan putra ya geng pemanahan ya geng pemanahan daup pikantuk putunipun kanjeng sunan kiri kagungan putra senopati agung Sing nurun terus wenten kanjeng Sultan Agung, Sapi turut ibon. Dedes ratu-ratu khusus ibon wenten, Ngayu Jokarto, Surokarto, Mangkunegaran, Lansanes ibon, Buten terlepas saking gerat turunan-turunan ibon, Biayi-biayi luar biasa. di Antawis putra nipun Ki Ageng Getas nggih wonten pura dadi luweh-luweh malih Ki Ageng Selo niku nggih ulama. Wonten lho. niku wonten crita nyekel bledek dan sebagainya niku bener monggo tapi niku perlu dijabarake karep-karepe kar kilat niku. No. Po ngoten lho. Aja dipangan mentah-mentah, wonten niku. Di sing dadosi pun pasu terkadang wetan beriku. Lajeng perkembangan al Islam pura Purwodadi, saking terah ipun getas kiageng nis kiageng selo. Nurunake pinten pinten ulama yo nurunake piro piro hadipati lan ratu berdampingan kayak kalian ulama-ulama ageng di antawisipun Mbah Maulana Abdurrahman utawi ganjur lo dikilah Tetes cikal bakal piyai piyai kita pendiri pendiri bangsa para leluhur kita sedoiku ora tahu ninggalake ulama sing ulama ya ora tahu ninggalake umar. tetes kita kita ini sekarang duduk kalian pak camat pak dan ramil utawi pak sekcam pak kapolres pak dandim atau pejabat-pejabat pemerintahan adalah generasi penerus Jogo nguri-nguri ular-ular tinggalannya kesepuan-kesepuan pendahulu. Tetapi aja kaget. Ini ada jagoan, yai kok karo Pak Dan Rabil, yai karo Pak Kapolsek, yai kalian Pak Camat, yai kalian Pak Kapolres. Ojo heran, niku kita jala ake sunnah ulama. Pada periode Sultan Paku Buwono Kapenggangsal muncul ulama saking gubuk Asmone Mbah Sirot Judin. Niku sing nurunake itu yai-yai yang Disusul malih Mbah Kyai Abdurrahman atau Hassan Munadi ingkang ditemukan Pulaman. Dan itu menggubuk ini itu di Ya ulama yang penrolan, penrolan luar biasa. kanggit yang umaarroki pun Ya luar biasa lu sebab ngon Bundan kejauhaniku kangng masihpun Raden Fatah pin Brawijaya gaping Gansal Raden Fatah nurunake Adipati Yunus sekar seda lajeng Sultan Trenggono antawi si Sepiro adohe pura dadi grobokan karo Demak-Demak kalian grobokan utawi kalian pura dadi niki impun dadi joto sing luar biasa. Mangkane kula heran, ana wong gubuk, wong grobokan pura dadi kok ngedekake Maulud kados ngoten niku kula sing ketinggalan jane. Kita niki sing ketinggalan Sebab saking rumi pun diawali. Umpam ini pun yuun sewu. Aku deh deh. Wenten gubuk ataupun ngeroto, Jengketro, Ngerobohkan sa lingkungan ini pun Jadi buatan heran. Sampun pantas menawi piyayi-piyayi menikau wau damel suri tola dan tuntunan contoh sing saya. Sebab nopo kewajibani jenengan sedoyo terusake lakune piyayi-piyayi sepuh wau. Lo Lah di pun, gini maulud nguri nguri sejarah pun kanjeng. kajeng napi ni kutu kasih dengan istos mendung mendung bendung, bendung faham faham sing boten pas. Kalian kelakuan ini pun poros solihin solihin kang tanah Jawi khusus. Pun bon. Kulon buatin ceritakan kanjeng Nabi Wawun pun diterang kok Ini kulon terus lagi mawon Kulon itu ya gak ditakoni yun sewo ke Beb Istimewa ziarah wali Songo itu Oleh-oleh itu apa Kulon buatin sakit jawab Bungkulo, kula jape mung sak kalimah tok. Oleh-oleh itu malu utawa isin. Lho, kok sakit ngoten? Lho iya. Lho buatan kramate, buatan barokai. Alah kadoan le. Kok jaluk kramate barokai, bisa merkoleh iku yen ya atine demen. demen karo para ulama, demen para aulia, oh pintune niku buka piyambak krane barokah saking Allah taala. Wong dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telung perkara niku bakal turun ning manusa, ten kita sedaya. Napa nomer tunggal yen umat iki wis ado teko ulama Allah Taala bakal ngangkat barokah saking bumi, saking mukmin, yarfaullohu barokah min ma'isha diangkat barokai saking dunia ekonomi ini, jadi ekonomi rusak nih kok heran? Terus ketisian dewa jadi nabi, ngejonyalah hati. Sekarang ekonomi demikian ayo perbaiki aja maidu maidu kuwi ora ana modal paling gampang niku nah kita-kita belajar menyelidiki apa sebab e kok ekonomi kados ngoten ayo introspeksi marang awa dhewe mergo barokah dijabut dening Allah taala ja ciri saiki nyekeli handphone Wis nyekel handphone sanggup sekolah lumayan. Loh. Kok sepi pripun? Wong umroh tambah akeh. Wong haji ora kurang saking kuota ini pun nggih kurang malahan. Kemudian ini pasar sepi. Nek kula ngarani ngoten. Pasar barokah dikusing sepi. dates tiangi sing ngoten gedabikan akhlake malah melek ombo aduh niki sebab sampun kelangan baro, nah dikira bahayanipun lha nek pun kelangan barokah ke aja takon godhong ijo niku disumet Margo ku murup marga bumine niku melu panas waune wow, sak derengipun dipun angkat barokah. Ora tahu ada muni ana gunung masuk angin niku. Sa dicukuk kathah gunung masuk angin niku. Ning tukang keroe urung ana iku. Dikeprihatin kula. Secara pribadi. Ya Allah. Wis bubar durung ketok durung rampung. Waktune guru mrapi. Ya Allah. gunung agung wis antok maneh. Iki kahanan ngene napa piye? Mangkene badane niku napa malih? Wallahu aalam ning sampe kedadosan malih. Lha niku. Diki sing kula kuwatirke. Wis padha mlayu ulama aja takon. pun kula mboten nerangake sing nomor loro nomor telu niki siji mawon rumiyin Maka nek jenengan kita sudah pengin selamat tulung aja aduh karo ulama aja aduh karo para aulia aja aduh karo para habaib putra wayahe duriyatun nabi sallallahu alaihi wasallam niku penting ayo ziarah ning pulaman roto terus kyange selo sak piturute aja lali ndungake umat ndungake bangsa aja mung awake dhewe ae leren iku utami akhiriku ekonomi nih, jang ndungdang diparingi barokah dening Gusti Allah nika Karena ekonomi ini pun melorot melorot murak marik ngoten. Kados pundi kita generasi ke depan bangsa ini margo sekolah akeh ya, sing ora ketuk padahal jenius cerdas sing ukurane bisa melanjutkan kedokteran wis hafal Quran nih. wong boten apal Quran mawon jadi dokter saking tiang-tiang kita muslim umumnya pun umumnya bangsa niki buhikulio agomo tapi dari bangsa kita ada yang menjadi dokter spesialis kandungan spesialis pankreas spesialis spesialis luar biasa itu secara umum kebanggaan bangsa kita secara khusus kebanggaan wong Islam mesti ingat iku prip kanon muslim wong Indonesia ora ku Indonesia wong Jawa ora wong Jawa berarti dulurku beda akidah ning tetap dulur tunggal bangsa kudu bangga lebih-lebih saagama mesti nek kok dadi wong sing migunani kangge umat lan kangge bangsa wadah senenge banggane kaya napa lah nikilah ku loling semai sebab ziarah ten wali songon niku di nek muni muni karoma barokah ku lugu kurawak demi baju pisu nan ampel putrane semelas buten benten sing mentah wong tua utawa guru Bukan suhur terkadang. sing yang suhur ini, eh Putra ini, Contoh, Taduduki si yang gampangan maut, Pak Karno, Pak Harto, Sanesipun, Ramani Pak Karno, Si yang semrepsin, Guru Pak Karno, sing semerap ramane Pak Harto guru Pak Harto sing semerap sinten dan selanjutnya presiden presiden kita arang boten sumur, boten kondang ning nek ramane Pak Karno niku ditakoni terus pundi jenengan aku paling bangga dadi wong tua terus pundi aku di anak presiden kok bangga buatnya bangga otomatis ramani Sya Abdul Qadir Al Jilani buatnya sumur buatnya kondang tapi punya anak Syah Abdul Qadir Al Al Jilani bangga mempunyai regenerasi generasi penerus yang mampu siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa di Ah, termasuk Sunan Ampel. Luwe suwur Sunan Ampel itu nimbang ramah nih. Lah Sunan Ampel itu gak ada putra sebelas. Sing siji kantonge bolong. Kanjeng Sunan Derajat Maulana Hasyim niku bapak fuqara wal masakin bapak para sing orang ora tahu rapet panen pari sebagai ake pari ini zaman semonten jagung sebagai ake jagunge beliau kalau melihat fukoro yatim para janda nangis prihatin Orang bakal daharumin rumit, orang delok umat nengok yatim warak. Loh, ini perjuangan iku perjuangane Walisongo aja dianggep nek muni Walisongo niku bisane tasbihan thok sliruh. Walisongo niku ahli ekonomi, ahli pertanian, sing ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Boten terus dugi mriku adu kesaten, lha uris bisa mlayus. Terus sing setugal balas males wae. La ilaha illallah ini orang ni orang bodoh ini Tapi para wali rumien niki ilmu ini. Sing gelar dunia pertanian, obat-obatan. Nomor setunggalipun malih sing kulo heran. Zaman jaya ini mojo pahit, bedo akidah, bedo agomoh zaman pejajaran semonten ugi ini kok para wali zaman semonten iso hidup kompak rukun ini luar biasa ini contoh Loh ini aku. jadi ini kalau gambarake lagi nyun saya tersinggung Napa di antara masyipun. gembor takbir Allahu Akbar bangun pertanian Allahu Akbar bangun ekonomi. Allahu Akbar, bangun pesantren. Loh, wali-wali rumah oh tak teniku. Sing bingung ini, usaha Saudi Arabia. Pocok Qur'an ini bodoh. Sahadatnya bodoh. Yaman, posami Arab pada dunia Arab beda negara ini si Jisuh di Arabi ya si Jisuh di Yaman kalau ngonek ke klok klok belum Allahu Akbar belum Yaman ini balesnya sami mau klok 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 Allahu Akbar belum untung-untung rana pak polisi ini, ini ini pak polisi ini tengah-tengah -ten, bingung sami Allahu liman hamidah ini, ini. lampun bingung atas Lalu ini kita hati-hati. Konon yang mau cek Quran. Ini yang dibom, bales-balesan. Yang mau cek Quran. Lalu ini. Jadi kan seneng nak kira-kira Indonesia kata sengatan. <tuk> Jawab yang keras. <tuk> Mantuk melempem sampaian. Oh, macam cengengesan. Kulat dalam niki masalah niki kula serius. Kula paling ora senang diku judi. Gono wektu niki guyu. Kula tak takut jadi dengan selaku wong Jawa padha awake dhewe. Selaku Indonesia. Jenengan lili lopo rido po yang Indonesia niku pecah belah. Jawab yang keras. Lah ngono bukti no karo lamun Ojo muni boton, ning tetep eh bentur bentur no gelem. ini ku boten konsekuen malah konkesuen ku. buktikan kalau tidak. Bahwa kami-kami ini bangsa-bangsa yang merasa hendar beni, merasa memiliki kepada republik ini. Jangan coba-coba untuk usik Indonesia. Kami rakyat Indonesia siap di depan akan menghancurkan NKRI. Mesti ini ngono. Setuju ya Pak? Setuju buat Nah. Oh, tenang. Harusnya ada pendirian. Nah, kembali bau. Sunan Ampel putra tunggal setunggal sing sekaping guru para dipati guru para ulama guru para mursyid guru para wali para aulia ilah al alimul allamah mufasir yomu hadis wali agung ing tanah jawa bapak bangsa bapak rakyat bapak eh umat sinten maulana ibrahim kanjeng sunan buna hebat beri. Nomor tiga, panjangan pun Maulana Ja'far Sodik, kanjeng Sunan Kudus. Niki weten cerita yang asik, contoh kaki panjang dengan sedaya. Nek boten percaya takono karo wong kudus bener apa ora. Kudus niku rumiyin beda agama. Ratune namiipun Ponjowati. Lah beda agama niku gadah kelebihan. menawi sapi menika wau diantaraning sing dimulyake. Sunan Kudus nalika dakwah wonten Kudus mikir, iya ya. iki ke umpama nih di itu idul adha diriku ya korbani kebu sapi wedus, iki nek tak sapi akhirnya melukai perasaannya agama kancing kanjeng sunan kudus sudah berpikir sejauh itu dalam rangka dakwahnya loh niku hebat ibu Akhirnya sapi ini dituntun Kajeng Sunan Kudus pidato Ngantok saat ini Wong Kudus Urawani beleh sapi Atau peragat sapi Nek peragat sapi Ten pati utawa ten rembang saat ini Dan ini orang ngantri cerita Kau Wong Kudus bener ora cerita ini Jadi, Kebijaksanaan Kebijaksanaan tekan semuanya zaman semontan sebab niku akhirnya pangeran Poncowati mikir lu kok gini yo ya? hebat ibu yang sunan kudus tuh kita yang sunan kudus cara rumian rumian ini tereng ngaji salamualaikum lalu wah Wah, pangeran Pancawati, monggo, monggo, monggo. Jeng Sunan, kalau tak takon, terus budi, terus budi. Nampak ngoten pendidikan dalam dunia Islam. Lagi ngotan nah, Beri pun Wah. Nampak wentan tempat kaki kulonetan Islam ini. Sinten saya ngomong boten? Islam akhirnya bijaksana ini sunan kudus tidak pakai karo putri ini akhirnya keraton ikang kong megah untuk luar biasa diparing lagi datang sunan kudus kan sunan kudus bijaksana lagi orang terus keraton ini terus aku jadi ratu boten di masjid datus kudus ini kalau kagum ini pelajaran yang luar biasa mahal kaki ke depan kita untuk mempersatukan umat, perkat umat, perkat bangsa. Gawe lim curun ini. ngantos wali niku ngantos percaya kena ora percaya ya kena borong ning buktine ora iso dibungkiri jenengan tan sunan ampel makami nah terbuka tiang ziarah meriku iso mempersatukan umum mempersatukan umat Ternyata jeruk kubur si iso dak lu kan aku ki gembur-gembur ning ku terkadang metu pegele dewi tegese pegel mboten iki wong teko adu-adu kok ana sing ngobrol dhewe sing ngomong dhewe lho niku angel ternyata ngejak dakwah lha Sunan Ampel mboten nantosani iki ning berdakwah sing teko tengen Sunan Ampel mboten wonten sing lagu-lagu padang bulan Padangi e, koyo rino, buatin wenten. Assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya waliullah, ya assalamualaikum ya dari kaum ilmu dan sebagainya. Wenten singagi salamullah ya sadah minar rahman yang syakum luar biasa. Sak rombongan tekom malih, mojone yasinan, sing mereka lebih jamaah sing sak rombongan malih tahlil dan sing duki nabi moco selawat kono wis meh rampung tahlili tinggal moco subhanallah wa hamdi subhanallah iladim ono sing moco quran sahataman aman hebat ini orang yang sing paidu paidu dan lingkungan ini jeng sunan sampai lingkup pedagang Umume wong dagangan niku ten ratan. Lho Sunan Ampel kok malah sing dagangan malah ning jero ne kampung. Ono ampel dento ampel suci sak piturute. Senajan sing ora seneng ziarah melu dodolan ning mriku. Sak rung samarenda, masres, kecubung. Alah lain-lainnya nganti lurus seroban hijau niku ora usah ning Mekah ten mawon wonten dadi sunan ampel walaupun ing kubur isih bisa mampu membangun ekonomi kerakyatan ten mriku ning ora ana sunan ampel sing arep teko ziarah kono sapa rombongan bis-bisan niku ora nekani wong mati niku wong mati ini dudu wong mati sembarangan niki. Niku tiyantewasi. Terus lingkunganane reja. Parkire oleh. Kantos Sunan Muriyo sing manjat semeru dure bis bisan sing teko do ziarah. Yo iso-iso mbangun Gerak rakyat. Degen Maulana Syarif Hidayatullah tempate wonten kalih separuh non muslim separuh muslim. Ziarah kabeh Kanjeng Sunan Gunung Jati ya ora ana sing pai du pai donan, mlinguk temriki ana sing nganggo lilin sing dawa sing cendhak, sing gedhi-gedhi bakar menyane sing alit utahe ageng terus tiang kita ngomong, "He, kowe liya agama ziarah-ziarah kene niku ana apa?" Mboten Niku sunan gunung jati. Saya doi saya isong rukunake wong urip. Mempersatukan umat, mempersatukan bangsa. Luar biasa. Paling dengelok mereka. Eh masya Allah, si jumat Non Muslim. Awak ini, yang kerja di kono, orang terus sudah malih ulangi. Eh, kau itu duwang Islam, kok ziarah-ziarah merenik, kau nopo. Tidak. Itu contoh. Terus tahlili dhewe dewe sing kita wong muslimi piyambak Yang kena tahlili doa, yang kena tahlili ngebut, yang kena tahlili yang dodo antep. Loh, yang dodo antep, pribun-bibin. Suaran, -no, -in i -no. i i la ilaha illallah sing siji si. santai la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sing buri rombongan bismillah Ngebut illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sing buri malih rombongan Sing katut ini illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Koyar oh, maraton esok Ini kok aman Orang-orang sing paidu paidunan Dinamika demokrasi dicontohi langsung. Wih di kira jodoh doa, buatan wetan, sing paitu paitu nan. Nopo malih tak kontar deh. Kita ingin nopo lo sopo kang. Terwetan, kompak rum. contoh kaki kita sedoyok. begitulah wali 9 membuat satu percontohan tuntunan kaki niku so, Nikulah nek pengin sabar pewarisipun tiang tiyang ingkang dados marisi ilmune para anbiya lah tabrikilah kita nguri-nguri maulud niki kula critake sing piyayi-piayi sing dados ulama mawon semonten hebate kados bundi kanjen Nabi wa Sallallahu Alaihi Wasallam Semuanya sing sakit kula sampai akhir buki-buki Allah Ta'ala Mari manfaat Bidini wa dunia wal akhirah Allahumma salim wa sallim Mabarik ala sayyidi sa'adat Mutbil bidayat wa nihayat Khalifatullah Fi khuza'inil ardi Wa samawat Wa ala alihi wa sahbihi Ma salatan taftahu lana biha babal khairat was saadat fid dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum bi jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qodiyal hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaikum salim wa alhamdulillahi rabbil abid wa alhamdulillahi wa salamu